Setelah diusir oleh Nek Ratu untuk keluar dari rumah keluarga Buana, saat ini Dewa sepertinya tengah memulai pekerjaan baru. Dengan berpakaian rapi layaknya seorang CEO, Dewa terlihat menumpangi sebuah angkot. Apakah kali ini Dewa telah menerima tawaran dari Pasha untuk kembali bekerja di perusahaan Buana Corp? Ataukah kali ini Dewa telah memiliki pekerjaan baru ya guys? Di saat perjalanan, tiba-tiba naiklah dua orang penumpang baru, yang ternyata penumpang itu adalah Kevin dan Alia. Apakah yang akan terjadi ya guys? Temukan jawabannya di sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini. Dan Mimin akan update terus info-info terbarunya di sini. Terima kasih.